Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja. Jangan, kita intro dulu, ya kan? Oke, yang pertama-tama kita buka data kalian terlebih dahulu atau wifi kalian terlebih dahulu. Dan sekarang kita cari aplikasi Play Store, lalu kalian klik dan cari yang namanya aplikasi CapCut atau CapCut. Nah, di sini aku sudah menginstal aplikasi CapCut-nya. Bagi yang belum, Anda wajib harus menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Nah, setelah kalian sudah menginstal aplikasi CapCut-nya, kalian keluar ke menu dan cari yang namanya aplikasi CapCut-nya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke aplikasi CapCut-nya, kalian cari yang namanya template dan nunggu video yang akan kalian template. Kalau videonya udah keluar semua, kalian pilih video yang akan kalian template. Nah, di sini aku sudah memilihnya. Kalian klik, lalu ada kotak yang warna hijau, lalu ada bacaan gunakan template. Kalian klik yang bacaan gunakan template itu. Kalau kalian sudah mengklik gunakan template, kalian pilih foto yang akan digunakan. Kalau kalian sudah mengisi kotak yang ada di bawah, kalian harus mengeklik yang ada bacaan pertinjau, lalu kalian tunggu memuat efeknya. Oke, untuk kalian yang menunggu memuat efeknya, wajib banget untuk mengeklik tombol merah yang di bawah, subscribe, like, dan komen. Oke. Setelah itu kalian lalu klik tombol hijau yang ada di atas yang namanya ekspor. Nah, di video di atas itu masih ada efek watermarknya dan saya akan menghilangkannya pakai aplikasi CapCut. Kalau kalian sudah mencet ekspor, kalian lalu klik resolusi dan kalian klik resolusi dan kalian pilih 720p dan kalian klik selesai dan pilih ekspor tanpa tanda air. Oke, begitu saja videonya. Kalian tunggu sampai selesai dan kalian lihat di galeri kalian masing-masing. Oke, see you next time.